Komentar Bunda Asanti waktu lihat keponakannya Fuji tampil beda saat mengikuti acara sekolah dasar Galaskai dan Arsi putrinya. Bunda Asanti sampai tak menyangka lihat Fuji masih cocok memakai baju sekolah dasar dengan postur tubuh Fuji yang masih 20-an ucapan Asanti yang menggemaskan dengan perilaku Fuji saat menghibur murid. Selain itu penampilan Fuji memakai seragam SD, sekolah dasar, menuai perhatian dari banyak netizen di media sosial. Mereka ramai memuji pemilik nama Fujianti Utami Putri itu karena dinilai masih cocok jadi anak SD. Video Fuji mencoba seragam SD viral di media sosial TikTok usai dibagikan ulang oleh akun El Safke. Fuji ternyata memakai baju SD karena menghadiri acara nonton bareng, nobar, film, Dilan 1983, WOA ini, dress code seragam SD sengaja dipilih agar sesuai dengan tema film, Dilan 1983. Weo Aini, yang menceritakan tentang masa kecil Dilan saat masih duduk di bangku sekolah dasar. Fuji tidak sendirian menghadiri acara nobar yang digelar pada Kamis, 6 Juni 2024, tersebut. Selebgram cantik ini rupanya hadir untuk mendampingi sang keponakan, Galaskai. Menilik video di akun TikTok El Safke, Fuji dibantu asistennya ketika memakai seragam SD. Ia sangat detail memilih pernak-pernik SD untuk melengkapi penampilannya, mulai dari sabuk, dasi, hingga topi. Totalitas Fuji dalam tampil bak anak SD pun menuai reaksi positif dari netizen. Mereka takjub dengan gaya imut Fuji yang masih cocok berpenampilan seperti murid SD, padahal usianya sudah 21 tahun. Lagi didandanin sambil ngemil es krim juga, persis anakku yang SD, kata netizen. Mana masih pantas lagi pakai baju SD, lucu sekali, celetuk yang lain. Ya ampun lucu banget sih kamu Fuji, tulis netizen. Masih pantas jadi anak SD sih, komentar lainnya. Ada juga yang menyinggung soal gosip Fuji belum siap diajak menikah oleh sang mantan. Beberapa netizen pun berpesan agar Fuji tidak buru-buru menikah karena penampilannya masih sangat lucu. Anak selucu ini diajak kawin, komentar salah satu netizen. Ngertikan kenapa dia gak mau kawin, sahut yang lain. Ti keputusan kamu belum mau menikah itu dah bener banget, kata netizen. Jangan nikah dulu Uti, Fuji, kamu terlalu lucu, celetuk netizen. Anak seceria ini belum kepikiran menikah. Dia lagi menikmati hidup, menikmati masa mudanya, menikmati kekanak-kanakannya, tulis netizen. Anak seimut ini memang belum bisa nikah. Nikmati dulu aja Ti. Jadi orang tua berat, pungkas netizen lain, selain itu, nama Fuji belakangan ini kerap menjadi sorotan netizen usai adik dari mendiang Vanessa Angel itu dibanding-bandingkan dengan Aliyah Masaid. Pasalnya, Fuji merupakan mantan pacar dari Tarik Yang.